Hidup ini sebenarnya sederhana sob. Tiada rotan, akar pun berguna. Tidak ada makanan yang mewah, makanan yang sederhana bergizi pun boleh. Memanfaatkan sumber daya hewani dan nabati di sekeliling kita lebih efisien waktu dan ekonomis. Seperti halnya saya sekarang, memasak gudeg ditambah sedikit tulang sapi. Sekali memasak cukup untuk konsumsi satu minggu. Dan rasanya tidak beda dengan masakan di restoran yang dikenalkan melalui iklan. Memang pada dasarnya sumber daya yang ada di sekitar kita untuk dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup. Sumber nabati dan hewani berlimpah. Bagaimana dengan kamu, Som? Ukuran makanan adalah seberapa ada kandungan gizi di dalamnya. Bukan hanya sekedar kemasan sebagai ukuran. Namun demikian tidak dipungkiri ya sob, kemasan yang indah dan kinclong banyak diminati oleh setiap orang. Selain menambah kepuasan, juga memberikan perasaan mewah kali ya. Sekarang tinggal terserah masing-masing. Praktis ekonomis atau tampil dengan pilihan yang lain.